Salam sejahtera, saya Mr. C dari SJKC Wenhua. Pada kali ini, saya ingin berkongsi tentang penghasilan Google Form untuk dijadikan kerja rumah. Okey, sekarang ni, sini adalah Google Classroom saya dan untuk menghasilkan Google Form, saya kena masuk dalam kelas saya dan lepas tu saya pergi Classwork dan saya tekan Create. Dan di sini, saya untuk menghasilkan Google Form, sarankan untuk guna quiz assignment. Okey, untuk topik saya hari ini, sebab saya sudah buatkan video saya dan ini adalah title saya. So, saya hanya selitkan copy and paste saya punya title dan lepas tu suruh mereka answer all the question. Okey, di sini ada satu yang kena ingatkan guru-guru adalah topik, baik anda create topik ataupun meletakkan quiz assignment ni di topik yang berkenaan supaya senang untuk cari di masa hadapan. So sekarang ni saya masuk dalam Google Quiz saya dan di sini adalah penting untuk nampak sini, grade importing. Grade importing ni adalah untuk import markah terus ke dalam Google Classroom anda. Dan diingatkan kalau anda ada 2-3 quiz dekat sini, dia tidak dapat membuatkan grade importing. So, kalau anda ada 2-3, baik anda sediakan 2-3 quiz assignment dan jangan dalam satu quiz assignment anda letak 2-3 quiz ke dalamnya. Ingat, grade importing ni adalah untuk senangkan kerja cikgu supaya terus import markah yang akan diberi oleh Google Form nanti. Okay, di sini saya letakkan tajuk saya dan semua ni copy and paste supaya senang dan cepat. Okay. Untuk Google Classroom, dalam Google Form anda, sepatutnya Google telah boleh identify mengenal pasti budak yang mana yang telah jawab dan nama dia. Tapi dalam Google Form anda, anda tidak boleh, anda cuma akan nampak kod dia iaitu M-1234 untuk pelbagai kod yang murid anda ada. Tapi dia takkan showkan dia punya nama. Tapi dalam Google Classroom anda, dia boleh dapat tunjuk nama budak. Seperti sini. Okay, tak apa nanti. Okay, so yang paling penting adalah Google Form anda tulis nama. Supaya nanti you tengok balik Google Form anda, you boleh tahu, oh ini kerja Ali, ini kerja Achong dan sebagainya. So, seperti berikut. Okay, katakan Google Form saya yang pernah saya bagi. Okay, ini Google Form yang pernah saya bagi. Okay. So yang sini ada yang turn in, ada yang belum turn in. So masa dia turn in, saya akan tahu nama dia. Tapi dalam Google Form saya, tak ada nama dia. So, saya akan menghadapi satu masalah. Sebab masa saya buka Google Form mereka, saya tak tahu, oh ini budak siapa yang sudah jawab. So, dia ramai yang sudah jawab soalan. Okay, ini sekarang saya tulis nama supaya saya tahu siapa yang telah buatkan. Tapi kalau saya buka yang biasa tu, kalau saya tak suruh mereka tulis nama, so, sini ada banyak respons yang pernah buat. So, I tak tahu yang ni siapa. Okay, ni nampak tak dia punya code? M dash nama, dia punya code. So, kalau dia tak tulis nama, saya tak tahu ni budak siapa. Yang mana yang telah jawab ataupun budak ni dia salah mana. So, kalau you ada tulis nama, you dapat kenal pasti. Okay, ini kebaikan dia. Okay, so sekarang ni nama dah siap. Okay, so sekarang ni kita teruskan. Okay, so Mr. Untuk saya punya bahagian, saya pernah bagi mereka latihan dalam video saya. So sekarang saya akan buat soalan yang mirip video saya. Okay. So yang ni kena tekan require dan sekarang saya akan perkenalkan berbagai jenis form yang biasa digunakan. Okay. So saya tulis jawapan dulu. Aaron. Okay. So sekarang ni sini ada banyak pilihan. So sekarang ni yang paling banyak digunakan adalah multiple choice. Multiple choice antara tiga ni hanya boleh pilih satu. Dan sekarang dah siap soalan ni, kita tulis answer key, bagi markah 10 markah dan bagi jawapan. Okay. Masa dah siap, soalan ni dah siap. Okay. So sekarang ni kalau katakan soalan seterusnya adalah mirip soalan pertama. So anda duplicate saja. So sekarang dah ada soalan kedua. So sekarang ni day.
sekarang ni. Sekarang tengok soalan, sekejap saja dah siap kan. Lepas tu, I cuma tekan answer key, tukar jawapan tu. Okay, so sekarang ni duplicate lagi, tapi sekarang ni saya nak tukar. So untuk multiple choice, okay bagus. So sekarang ni apa maksudnya? Okay, sekarang short answer dah bagi tahu jawapan yang ringkas. Paragraph tu macam tulis karangan, tapi ini dua adalah lebih susah sikit sebab anda mungkin akan menghadapi masalah semasa menanda. Okay, yang paling senang digunakan adalah multiple choice. Okay, sekarang checkbox. Apa maksudnya checkbox? Checkbox maksudnya anda boleh ada pelbagai jawapan. Maafkan saya, lebih daripada satu jawapan. Okay, nampak sini. So, sekarang ni, saya letak answer key. Okay, sekarang saya tukar jawapan soalan dulu. Okay, so sekarang jawapan dekat sini ada dua. Sebab saya sekarang dah tukar. So, sekarang ni jawapannya adalah dua. Macam ni. So, masa mereka jawab soalan untuk checkbox, masa mereka nampak kotak ni, maksudnya mereka boleh jawab lebih daripada satu jawapan di Google Form nanti. So, kalau you nak senangkan budak, you boleh tulis sini. Have more than one answer. Ataupun you boleh terus tulis two answer. Okay, lebih kurang macam ni. Supaya budak akan tahu sini kena tanda dua. Okay, so sekarang saya duplicate lagi. Okay, untuk yang ni, okay, saya pangkalkan yang tak nak. Okay, sekarang ni, I tak nak. Okay, so sekarang ni, I nak tukar. I bagi soalan. Okay, so sekarang ni dari checkbox tu I tukar jadi drop down. Okay, drop down tu macam mana? Okay, sekarang I tunjuk. Okay, sini nampak checkbox tu boleh pilih dua lebih daripada satu jawapan. Untuk ni multiple choice hanya satu. Okay, untuk drop box tu dia macam ni. Dia boleh pilih dari antara satu. Tapi dia boleh pilih satu sajalah. Okay, ini panggil drop box. Okay, so sekarang ni dah okay. So sekarang ni duplicate lagi. Sekarang I nak tukar. Answer the following question. Okay, so dari Dropbox tu, yang satu lagi, yang ni. Supaya budak boleh dapat main pelbagai jenis soalan ataupun jenis quiz. Okay, okay, so sekarang I tulis tukar jadi we Anna Amy, okay. She sebagai D. Okay, ni sini ada 4 soalan. Okay, dan sini kita letak answer key. So, jawapan B macam ni. Okay, mesti ingat satu jawapan saja. So, ni pun macam multiple choice juga. Aren't, isn't. Okay, so done. So, yang mana ni? Mana? Okay, satu jawapan ni 10 markah macam ni. Okay, done. So, dah siap. Okay, so apa lagi? Okay, ini yang selalu guna pakai. Okay, sekarang ni I nak tunjuk untuk masukkan gambar. Okay. Okay, sekarang I ajar masukkan gambar. Masukkan gambar. So, I balik kepada multiple choice. Okay, jawapan tu I nak tukar. Nanti I select gambar. Select gambar dulu. Maafkan saya. Okay, so I pergi Google cari gambar. So, I nak pergi image. Okay. Ini. Copy image address. Nampak tak? Copy image address. Dekat sini, terus masukkan URL. Dari URL. By URL. Ini upload dari
komputer, kamera, kalau handphone, URL tu dari Google terus. Supaya anda tak payah download. You, selalu kita dulu save image kan? Kita selalu save image as. Dan komputer simpan banyak-banyak gambar. Tapi sekarang tak payah. Ah, terus nampak, terus keluar. Lepas tu, okay. So, I punya adalah negative statement. Sorry. Okay. So ni I negative statement, so kena bagi jawapan yang salah, yang bukan table tennis. Okay, so sekarang ni dah. So I boleh selitkan gambar dan lepas tu I pilih jawapan yang betul. Okay, ni jawapan dah betul. Okay, so dah siap. So kalau ini adalah soalan letak gambar. Kalau you nak jawapan letak gambar pun boleh. You tengok, I dah tulis sini kan? Ataupun you tak nak tulis, you tulis nombor satu aja. Okay. Sebagai contoh, ha? Okay, satu. So, letak gambar. Sama juga dari URL. Senang. Okay, tapi kalau anda nak, kalau anda nak apa, panggil, kalau you nak buku teks yang telah download. So, you kena upload sendiri. You kena letak gambar dan upload sendiri. Okay, ini lah. Kelemahan dia lah kalau untuk buku teks lah. Tapi kalau yang boleh cari dekat Google, semua guna Google sahaja. Okay, dan sini satu lagi. Okay, sebelum, semasa dah siap, anda boleh tengok. Anda boleh tengok preview. Okay. Sementara, okay, so ni ada pelbagai jenis. Nampak tak? So, yang dia punya markah adalah 90. So, kita nanti buat satu lagi soalan. Okay, I duplicate lagi satu. Nanti dah jadi 100. Nampak? Okay, tapi I nanti tukar sendirilah. So, hari ini nak belajar. So, satu lagi nak ajar adalah setting. So, biasanya saya akan letak collect email dan respond. Okay, lepas tu limit kepada satu. Okay, lepas tu, kalau you nak shuffle soalan, you boleh shuffle. Tapi saya tak shuffle. Quiz tu, make this quiz. Dan lepas tu, immediately dia kalau dia bagi markah, terus selepas mereka siap submit tu. Kalau siap, dia akan bagi markah terus. Kalau you tak nak macam macam karangan, kita letak later. Okay, biasa kita tulis immediately lah kalau jawapan dia senang. Yang macam tadi contoh yang saya bagi tu, terus. Okay, so dah siap tu, anda letak save. So nampak, okay. So yang sini submit kan, dia tak ada suruh. Okay, tadi I minta untuk if respond request. Mereka kalau nak copy ni, mereka boleh dapat. Tapi kalau mereka request lah, sekarang ni tak ada icon tu. Sebab I belum save lagi. Kalau I dah save, okay, sekarang I refresh. Okay, ni nampak bawah. Dia akan send me a copy. Kalau I tekan dia, dia email akan dapat soalan ni yang saya telah habis buat. Saya akan dapat satu copy. Tapi budak tak payah sebab budak ni, dia pergi Google Classroom dia, dia tekan, dia akan nampak dia punya sendiri. Dia akan nampak sendiri punya kerja. Tapi kalau untuk yang lain, yang tak guna Google Classroom, you boleh buka kan ni supaya mereka boleh dapat link ataupun tengok hasil kerja mereka di apa Gmail mereka. Okay. So, itu dah siap. Okay, satu lagi. Dah setting dah siap. Okay, sekarang ni kalau you nak customize theme. Okay, kenapa nak customize theme? Nampak dia cantik sikit. Lepas tu satu lagi. Choose header. Kenapa nak choose header? Supaya anda akan tahu lebih senang untuk kena pasti Google Form yang anda telah hasilkan. Okay, jangan ingat Google Form anda tak banyak sebab semasa anda apa lakukan sepanjang MCO ni, Google Form yang saya telah hasilkan adalah banyak. Dari bulan April sampai bulan 6, sekarang ni Google Form saya tengok dah kira banyak. So sekarang ni macam you nak identify kalau you tak letak header. So kalau I tak letak header, akan jadi masalah macam ni. You kena tengok satu per satu. Tapi kalau you ada macam header yang berlainan, oh okay, so saya masih ingat saya letak basketball. So saya ingatlah
letak bold atau letak buku supaya saya boleh ingat. Senang untuk nak capai balik. Ha, ini untuk kesenangan saja dan kecantikan Google Form anda. Okay, nah tengok kalau ni saya belum bagi header, so dia takkan nampak ni. Tapi lepas saya bagi header, dia akan tukar jadi ni. Ha, kalau warna you nak yang lain, you boleh tukar sendiri. Okay, background color macam mana, dia akan tukar. Tapi sini belum tukar sebab anda belum refresh. Lepas refresh, dia akan tukar jadi lain. Okay, kalau anda sudah puas hati, so boleh pangkat terus. Dia akan terus save. Memang pangkat terus saja. Dan sini, okay, dah siap semua. Ingat grade importing tu penting. Lepas tu, assign. Maksudnya assign ni terus bagi. Kalau tak nak, schedule. Schedule bagi mungkin hari Jumaat. Schedule. Kalau you tak nak, dah schedule, you tak nak, dah schedule, you nak tukar, okay, you boleh edit balik. I tak nak schedule, I pangkatan. Ataupun, I yang nak schedule hari lain. You boleh schedule juga. Kalau semua pun tak nak, you cuma nak save dulu, save draft. Dia akan balik ke soalan yang tadi tu. Okay, kalau dah siap tu, okay, macam katakan I ada satu yang tak nak. Okay, ini dulu pernah buat, I tak nak. Okay, so sekarang tiga titik ni, anda tekan delete. Tekan delete, delete draft, ya delete. Ha, sekarang saya tak nak delete lah, cuma nak. Kalau you nak delete, anda boleh terus delete sahaja. Okay, so sekarang ni, satu lagi bahagian. Okay, so sekarang ni, katakan budak sudah hantar assignment. Selalu kan budak hantar assignment. Okay, nanti saya tukar kelas. So, kelas ni tak ada orang, mereka guna WhatsApp. Okay, so, I tukar. Okay, sekarang mereka sudah hantar assignment. Ada banyak assignment dekat sini. Takkan saya nak tengok satu persatu. Tengok siapa yang sudah hantar, siapa yang belum hantar. Okay. Ini adalah susah kan? So sekarang ni cara dia adalah pergi sini. Tiga line sini. Tekan to do. Lepas tu you boleh pilih kelas anda. Katakan I nak pergi kelas 4M. So I boleh tengok siapa yang sudah turn in. Semua tak ada turn in. Graded sudah, tapi yang assign tu ada yang tak buat lagi. Okay, so tak baik, tak apa. So, I pergi tengok yang hari ni mereka punya kerja. I hari ni sudah bagi kerja. So, tengok ada siapa yang sudah turn in tak? Ah, ada dua sudah turn in. I boleh tengok. Yang assign tu maksudnya dia sudah dapat kerja tapi dia tak buat lagi. Graded tu maksudnya sudah tanda. Yang ni adalah turn in. So, tekan turn in. I boleh nampak siapa yang sudah siap. Yang macam ni, kalau dia tak ada attachment, suatu yang I punya ni adalah kena record satu video. So, mereka sepatutnya bagi satu video. Kalau tak ada, okay, ni pangkat. Please do again. Please upload your video. Okay. Macam ni, return kan? Kepada budak lain. Okay. So, so itu sajalah untuk hasilkan Google Form dan cara untuk semak kerja mereka. So itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.